BG Troopers, aku Cel dan aku Cini. Kami dari divisi Bellatron Era. Kembali lagi bersama kami BGtron dalam video Crafting Deng Red Bull Pro Tips. Sekarang kami akan membagikan pro tips bagaimana cara bermain support yang baik di tim. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tahu kalian nih. Biasa sebelum main kita selalu minum Crafting Deng Red Bull biar makin semangat dan fokus saat bermain. Cheers. Hero support itu terkenal dengan skill-skillnya yang banyak memiliki efek crowd control. Contohnya seperti Valir, Parsha, Angela, dan lain-lain. Nah, support itu biasanya digunakan untuk melakukan ganking agar dapat mengcover core dan juga saat ward. Nah, support itu dibagi menjadi dua, yaitu support yang memberikan heal. Contohnya Angela, Rafaela. Nah, kalau yang kedua itu adalah support yang jadi second core. Contohnya Parsha, Kagura. Untuk early game, peran support sangat penting karena kebanyakan support sudah sakit sejak awal dan dapat mengangkat tim sebelum core team full item. Dan jangan lupa untuk tidak membuka map sembarangan. Kalau di team fight sampai late game, yang paling penting buat support itu tetap jaga posisi dan stay di dekat core kita untuk cover core kita. Nah, biasanya kalau solo rank itu, pabrik pada egois buat pick core. Padahal menurut aku, support juga bisa banget nge-carry tim karena damage-nya yang besar. Nah, tips aku, pick support yang lagi OP di meta-meta sekarang, seperti Yeve, Parsha, Kagura, Selena, dan lain-lain. Aku juga setuju nih, karena kita tahu kan kalau support itu tidak perlu farming. Dan saat late game, pasti support itu udah full item, dan pastinya sangat sakit. Menurut aku, combo yang paling bagus itu Jahat dan Selena sebagai tank dan support. Karena kita tahu kan, kalau kedua hero itu saat udah skill level 2, udah sangat OP dan dapat memick off musuh. Contohnya nih, saat Selena menggunakan lelenya dan mengenai musuh, maka Jahat dapat langsung membackup dan melempar musuh itu ke belakang agar dapat dipick off oleh timnya. Kalau aku sih lebih suka combo Angela Link karena Link itu salah satu assassin tier S yang punya mobilitas yang tinggi, lalu damage-nya juga tinggi banget. Dan kalau dikombin sama Angela, Link bisa sustain di war karena shield dari Angela yang cukup banyak. Lalu Angela juga punya skill 1 yang bisa nge-heal dan punya efek slow, dan skill 2 dari Angela juga punya efek slow yang slow banget. Harus banyak main bareng sama tim. Terus bangun komunikasi in game. Infoin apa aja yang terjadi di selama di game itu. Lalu infoin skill-skill musuh, cooldown spell musuh, lalu posisi-posisi musuh dan juga ketika musuh lagi melakukan rotasi. Dan yang paling penting tuh kita harus saling percaya ya. Karena saat keadaan kalah pasti mental kita down. Maka kita harus saling mensupport dan saling percaya kepada tim agar dapat melakukan comeback. Selama base belum hancur, kemenangan bisa terjadi. Maka jangan putus asa dan tetap semangat. Ah, nggak kerasa ya, dari tadi udah berbagi tips. Jadi aus nih.
Oh ya, tips terakhir, minum kreatin yang Red Bull supaya main supportnya jago dan berenergi. Nah, itulah tips dari kita cara bermain support yang berguna di tim. Sampai jumpa di video selanjutnya. BTR, win! Support itu terkenal dengan skill-skillnya yang memiliki crowd control yang banyak. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen ngasih tahu. Biasa sebelum main, kita selalu minum creatine dan Red Bull. Biar makin semangat. Fokuslah. Loh, kau yang ketawa, anjir! Aku masih lagi tadi, nah aku fokus. Apa? Fokus.